Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, selamat. Selamat datang Pak Dedi. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk kali ini uh, kita akan membahas uh, de, tentang ruang lingkup audit internal di KLPD ya Pak. Kali ini uh, narasumber Bapak Dr. Dedi Soeharto dari Kementerian Keuangan. Uh, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa hal yang uh, saya nanti Bapak kami persilahkan untuk memberikan paparan kurang lebih 45 menit ya Pak. Uh, karena setelah itu ada waktu uh, kurang lebih 45 menit juga untuk memberikan kesempatan kepada uh, para peserta untuk me bertanya ya tanya-jawab lah ada diskusinya nanti e, kemudian setelah itu apabila ingin bertanya Bapak dan Ibu e, silakan untuk raise hand terlebih dahulu sehingga terdeteksi siapa yang ingin bertanya e, kemudian nanti pada saat apa namanya e, perjalanan e, kegiatan ini akan disampaikan oleh admin e, postes sekalian absen hari ini silakan itu nanti diisi dengan sebenar-benarnya sehingga nanti pada saat tertulis di sertifikat itu sesuai dengan yang Bapak Ibu tulis. Sertifikat bisa diunduh nanti di link yang akan diberikan berikut. Kemudian eh, maksimal 2 kali 24 jam dari hari ini mungkin itu yang uh, perlu saya sampaikan mungkin setiap kali ini uh, disampaikan uh, dan perlu diulang-ulang gitu. Uh, audit internal di lingkungan KLPD ini pasti uh, dialami, dialami oleh instansi-instansi uh, kita. Nah, ini biasanya uh, materi ini sangat menarik ya, Pak ya. Karena ujung-ujungnya ya di sini gitu bagaimana kita mempertanggungjawabkan terutama keadaan barang jasanya mungkin tidak berpanjang kata lagi eh, bisa dimulai saja eh, sekarang silakan bapak dr dedi untuk paparannya. ya baik terima kasih ibu ami eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang oh. salam sejahtera selamat warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dedi sarto. Dan pada kesempatan siang ini kita akan bincang-bincang santai aja sih betulnya ya tentang ruang lingkup audit internal. Bro, saya ini materinya lebih bersifat refreshing dan mudah-mudahan uh, bisa menyegarkan kembali pemahaman kita mengenai audit internal di lingkungan kementerian lembaga ataupun Pemda. Suara saya cukup terdengar ya? Kalau kurang terdengar tolong diberitahu biar uh, bisa tersampaikan dengan baik. Cukup jelas, Bapak. Alhamdulillah. Baik, eh, Bapak Ibu, ini suasana yang jam 2 ya, <laughs> sangat kritis biasanya gitu. Kadang eh, wajah saya terlihat dua, tiga gitu ya, dan kadang hilang tuh dari pandangan Bapak Ibu sekalian. Tapi mudah-mudahan bisa kita nikmati gitu ya, dengan santai gitu ya dan bisa kita melewati fase-fase kritis ini dengan baik ya Bapak Ibu Nah ini kita tiba-tiba langsung pada definisi audit internal nih Bapak Ibu ya Ini sebenarnya diterjemahkan dari bahasa Inggris Saya bacakan bahasa Indonesia aja langsung ya Jadi apa itu audit intern? Dia adalah kegiatan yang independen dan objektif Nah itu ada kata-kata itu Independen dan objektif Dalam bentuk apa? pemberian keyakinan atau assurance activities ya dan konsultansi atau consulting activities yang dirancang untuk nah ini yang penting nih memberi nilai tambah gitu jadi harus ada added value ya e, nilai tambah gitu ya dan meningkatkan operasional sebuah organisasi dalam hal ini auditi jadi dari sini kita lihat bahwa kegiatan ini akan membantu organisasi. Jadi audit internal ini luar biasa ya posisinya membantu organisasi mencapai tujuannya. Ya karena mungkin banyak organisasi punya tujuan nggak nggak sampai-sampai nggak tercapai-capai karena audit internalnya kurang bagus gitu. Ya. Jadi ini harus bisa membantu dengan cara menggunakan pendekatannya yang sistematis dan teratur. Jadi jadi nggak bisa audit intern dilakukan sembarangan gitu ya. Tapi dengan pendekatan sistematis dan teratur untuk apa? Untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, ya kan? Kemudian kontrol dalam hal ini pengendalian dan tata kelola sektor publik. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini sebenarnya adalah bisa kita ambil dari standar audit intern pemerintah Indonesia ya, SAIP. Nah, dari sini kita akan mulai nih journey kita pada siang ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa kita nikmati ya. Oke, points yang bisa kita perhatikan terkait audit internal ini. Yang pertama tentu tadi disebutkan kegiatan yang independen dan objektif. Nanti kan kita lihat tuh se so independen apa dan se so objektif apa ya. Kemudian yang kedua ada nah ini sebenarnya ruang lingkupnya nanti ada di sini, pemberian keyakinan yaitu assurance activities dan konsultansi ya atau consulting activities. Dan yang ketiga ini memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional. Seperti apa sih itu ya? Kemudian yang keempat membantu organisasi auditi mencapai tujuannya. Dan yang kelima apa yang dimaksud dengan pendekatan yang sistematis dan teratur? Dan yang keenam meningkatkan efektivitas manajemen risiko pengendalian dan tata kelola. Jadi kurang lebih inilah yang akan kita coba nikmati gitu ya di siang-siang hari ini mungkin sambil minum-minum kopi ya kan <laughs> kalau saya nggak bisa sambil ya karena harus bicara terus baik Bapak ibu sekalian, kita coba eh, langkah eh, Journey kita ya, pelan-pelan dari awal ya. Pertama, tentu eh, kegiatan ya yang independen dan objektif. Eh, ada konsep nih sebenarnya, kalau, kalau kegiatannya itu independen ya, mestinya eh, audit intern ini bisa dilakukan oleh pihak eksternal dong, kan begitu ya? Nah iya sih sebenarnya dari sisi independensi akan lebih independen kalau yang melaksanakan adalah dari pihak lain. Tetapi audit internal sebagaimana di pasal 48 PP 60 tahun 2008 ini adalah PP kita bersama PP 60 tahun 2008 dia dilakukan oleh ya. Yang tetap ini dia ada di dalam tuh. <laughs> di dalam gitu ya. Ini yang yang sering menjadi diskusur janjinya. Jadi gimana nih audit intern katanya harus independen ya kenyataannya bapak ibu di bawah eh, ada yang di bawah kepala daerahnya, di, di bawah gubernurnya, di bawah bupatinya, ada yang di bawah menterinya. gitu ini independennya sejauh mana nih kalau seperti itu ya? Dan tentu saja ya, kita bisa berusaha untuk melaksanakan sebaik mungkin lah. Artinya tetap harus ada independensi dan juga uh, objektivitasnya gitu ya. Jadi eh, ini sering menjadi pembicaraan memang. Tapi saya rasa ya kita terima aja dulu bahwa audit internal ya dilakukan oleh APIP yang dalam hal ini ya berada di dalam ya di dalam kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah. Itu ya Bapak Ibu. Ini nanti bisa kita diskusi bersama-sama nih menarik juga gitu ya. Nah apa ini maksud dengan independen? <laughs> Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung jawab audit intern secara objektif. Ini penting nih, ya kan? Sebenarnya dalam hal apapun nih independensi ini penting gitu ya. E, kalau sedikit nyerempet rempet soal yang sekarang lagi happening ya, polisi tembak polisi atau yang terakhir katanya bukan seperti itu, itu independensi itu sangat penting tuh karena kalau nggak ada nggak independen aduh segala prosedur dilanggar gitu segala macam nah efeknya adalah ya sebuah peristiwa itu menjadi kaca balau ya dan menggegerkan seluruh jagat nah karena itu internal uh, audit atau audit intern harus menjaga nih independensinya berusaha sebisa sebisa, sebisa, sebisa mungkin ditegakkan independensinya jadi menurut kami begini nih kejadiannya seperti ini gitu kan nah bahwa kemudian nanti ada pengambilan keputusan di level pimpinan segala macam itu urusan pimpinan tapi dari kitanya itu harus independennya terjaga gitu ya sampaikan sesuai dengan posisi kita sebagai orang yang independen ya di dalam melaksanakan auditnya kemudian yang kedua dimaksud dengan independen itu nah APP ini harusnya bebas dari intervensi <laughs> ini sebenarnya barang mahal ya agak susah juga Pak Dedi katanya mau apa bebas dari intervensi gimana kita kan di bawah Pak Gub, kita di bawah Pak uh, Wali Kota, kita di bawah uh, pimpinan Pemimpinan lembaga dan sebagainya, gitu ya. Nah, tapi ya, kita tetap harus punya mimpi ya, bahwa kita mestinya harus memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan Kementerian lembaga ataupun dari pemda, ya pimpinan pemda, ya para gubernur, bupati, wali kota, gitu ya. Sehingga, uh, kita melaksanakan pekerjaan itu tadi bebas dari intervensi itu harapannya begitu. Ini kalau udah seperti itu Indonesia bakal maju nih. Karena kitanya e, itu benar-benar melaksanakan tahun kita dengan baik gitu. Nah, ya meskipun demikian yang namanya independen tidak berarti kita tidak punya hubungan dengan baik ya dengan audit ya. Jadi harus memahami peranan masing-masing. Dan yang artinya independen bukan berarti kita senanya sendiri gitu ya. Tapi kita juga harus mendengarkan gitu. Sebenarnya apa sih e, apa ya? alasan-alasan uh, dari auditi ter terjadinya mungkin ada prosedur-prosedur yang nggak dilaksanakan dan kita gali lebih jauh lagi mungkin ya oke okay lah ada prosedur yang tidak dilaksanakan tetapi ada nggak pengendaliannya dari si yang lain dan segala macam sehingga kita meyakinkan bahwa ya meskipun ada prosedur yang dilanggar tetapi tidak kemudian memporak-porandakan seluruh persoalan begitu ya jadi sekali lagi juga kita tidak boleh kalau istilahnya itu menggunakan kacamata kuda gitu ya nggak boleh juga. Jadi harus juga mendengarkan. Tapi bukan berarti kemudian kalau mendengarkan terus kita nggak punya pendirian juga, enggak iya gitu ya. Jadi harus berdasarkan fakta-fakta gitu ya dan e, seperti itu. gitu ya bapak ibu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini memang diskursus yang tidak mudah ya karena masalah independensi ini barang mahal nih sebenarnya ya barang mahal. Tapi kita harus mencoba untuk menegakkannya sebisa mungkin ya dengan segala kemampuan kita yang ada dan dengan segala dukungan yang ada. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, independensi APIP ini secara efektif dicapai ketika pimpinan APIP secara fungsional melaporkan kepada pimpinan kementerian lembaga atau Pemda. Jadi, ini contoh-contoh aja ya, misalnya ada pelaporan, adanya audit charter, kemudian pimpinan atau apipnya menyetujui audit berbasis risiko menyetujui anggaran audit menerima komunikasi dari pimpinan apip gitu ya jadi ada eh, artinya setidaknya kalau untuk pimpinan kan ya dia apa namanya dari sisi ini termasuk yang tertinggi gitu ya pimpinan kita ya Nah kalau kalau untuk melapor ke pimpinan aja susah nah itu menjadi persoalan dependensinya semakin jauh lagi ya kemudian kita juga mau cari pimpinan api menentukan apakah terdapat pembatasan ruangkup dan sebenarnya yang tidak tepat gitu. Ya tentu saja kita perlu mendengarkan arahan dari pimpinan ya, tetapi itu harus sesuai lah dengan eh, apa yang semestinya kita. Nah, kemudian pimpinan api juga harus berkomunikasi dan berlangsung dengan pimpinan kementerian lembaga pemerintah daerah. Nah jangan sampai pimpinan api ini nggak pernah nih bicara eh, kepada pimpinan lembaganya, pimpinan kementeriannya, pimpinan daerahnya dan sebagainya gitu ya harus uh, pada posisi itu setidaknya independennya sudah lumayan lah gitu ya karena sudah sampai pada uh, diajak untuk berkomunikasi dengan pimpinan tertinggi di organisasi itu jadi di situ uh, minimal ada independensi dengan pimpinan yang di bawah-bawahnya gitu yang di bawah uh, gubernur di bawah bupati di bawah wali kota setidaknya ada independensinya cukup tinggi karena Komunikasinya dilakukan di high level, high level dari organisasi tersebut. Ya, nah, mudah-mudahan ini bisa kita coba merenung kembali. Apakah di tempat kita sudah seperti itu ya? Kalau belum ya berarti ada persoalan tuh, ada persoalan struktur gitu ya. Uh, inter, audit intern tidak diangkat cukup uh, independen jadinya kalau begitu. Nah, setidaknya independennya pada posisi itu uh, bisa berkomunikasi dengan pimpinan yang tertinggi, ya. Kemudian objektif. Nah, apa itu yang disebut dengan objektif Bapak Ibu? Tadi sisi independennya ya. Objektif itu adalah sikap mental tidak memihak. Jadi, ya dia berdasarkan fakta gitu. Tidak ada kompromi kualitas yang dibuat ya. Dalam arti apa yang ditemukan yaitu yang kemudian disajikan. Nah, tentu tentang bagaimana cara menyajikannya itu masalah persoalan lain, tetapi tetap harus menjadi dasar apa-apa yang ditemukan itulah yang harus menjadi dasar gitu ya. Untuk kemudian dikomunikasikan. Kemudian ya tentu saja auditornya harus objektif dalam misalkan audit intern. Jadi berdasarkan evidence ya, bukti-bukti dan sebagainya ya. Tidak boleh pakai prasangka-prasangka gitu ya. Tidak, <tidak boleh prasangka-prasangka tapi dengan apa sih bukti yang ada dan segala macam dan sebagainya. Kemudian prinsip auditas ini mensyaratkan agar auditor itu jujur dan tidak mengompromikan kualitas. Nah ini penting ya buat uh, kita semua. Iya Bapak Ibu terkait uh, objektif dan masih ada lagi yaitu pimpinan APIP tidak diperkenankan menempatkan auditor dalam situasi yang membuat auditor tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya. Misalnya nih, misalnya nih, ya kan? Bapak Ibu sekalian sebagai apa namanya? katakan sebagai auditor intern ternyata memiliki hubungan nih dengan yang auditinya yang sedang diaudit. Entah hubungan kakak beradik gitu ya, atau hubungan e, orang tua, mungkin juga mertua, misalnya begitu ya, nah, ini akan menimbulkan persoalan namanya konflik of interest. Nah itu, sede auditornya harus menyampaikan nih, Pak, saya nggak bisa mengaudit itu, karena di situ ada mertua saya, kebetulan mertua saya galak, Pak, misalnya begitu ya nah itu kan sebenarnya galak atau nggak galak tetap aja karena akan ada persoalan nanti ada ewo pakai enggak nggak enak sama mertua, mertua mertua baik banget pak gitu jadi kalau dia salah gimana nih saya mau nyalain gitu ya nah itu nggak boleh jadi harus disampaikan gitu tapi kalau ternyata sumber dayanya memang tidak mencukupi ya boleh aja pimpinan apipnya akan tetap memerintahkan oke anda sudah beritahu seperti ini anda tetap ditugaskan gitu nah dalam kondisi gitu minimal apa yang menjadi situasinya itu diketahui oleh pimpinan APIP. Nah itu juga ya dalam kondisi tertentu itu bisa diperkenankan begitu. Jadi ini adalah konflik kepentingan tuh tadi ya konflik nah, interest itu adalah eh, situasi di mana ya tadi apa namanya berada posisi yang dipercaya itu memiliki ada di situ kepentingan Pimpinan pribadi gitu. Nah, gimana? Wah, ternyata misalnya bukan apa namanya bukan mertua, bukan kakak, bukan adik, bukan anak gitu ya. Tapi ternyata eh uh, ya misalnya ini sahabat erat banget. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Kalau cuma sekedar teman tentu nggak ada masalah di sini. Tapi kalau sudah hubungannya khusus gitu ya, itu perlu dipertimbangkan dalam konflik of interest. Itu ya Bapak Ibu terkait dengan objektif Nah, ini kita masuk ke ruang lingkupnya nih. Nah, sebenarnya kalau ruang lingkup audit internal tuh di sisi mana sih ya di dua kata-kata ini yang ada dalam definisi nanti ya itu yang pertama adalah pemberian keyakinan atau assurance activities dan yang kedua konsultansi dua hal ini saja sebenarnya ruang lingkup dari audit internal namun demikian ya ini penjabarannya akan luas ya e, dari keyakinan apa aja yang bisa dilakukan dari konsultansi ada lagi apa yang harus dilakukan dan segala macam Baik, kita masuk ke pemberian as asuransi ya, pemberian keyakinan ya atau aktivitas asurans ya. Asuransi sudah biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti ini ya. Yang pakainya CE jadi asuransi gitu pakai S. Konteksnya untuk pemberian asuransi dia lebih dari segera compliance ya. Compliance itu apa? Ketaatan. Kalau ketaatan kan cuma misalkan ada peraturan eh, memerintahkan begini 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 gitu. Peraturan di pengadaan misalnya gitu. Peraturan di pengadaan begini, begini begini nah compliance gitu ya itu eh, sekedar komplain sekali gitu oh dia taat dengan prosedur ini oh, prosedur lelangnya begini dia eh, tak mentaati atau tidak mentaati itu kan sekedar komplain tapi kalau asuransi sampai memiliki semacam opini gitu ya opini oh ini sudah bagus gitu ya dan sebagainya jadi audit internal memberikan jasa pembedahan keyakinan atas asuransi itu bukan sekedar memastikan bahwa seluruhnya sudah sesuai dengan jalan berlaku tapi lebih dari itu ya tapi sekali lagi biasanya bermula dari ketaatannya dulu nih. Ada atau belum nih dengan prosedurnya. Apakah suatu pengadaan ini mestinya pengadaan langsung, penunjukan langsung, pemilihan langsung atau apapun gitu ya. Nah itu taat dulu nggak nih dengan aturan-aturannya. Kalau paketnya sekian gitu ya, sekian miliar, paketnya sekian ini, apa yang seharusnya pas gitu ya. Itu baru ketaatan, tapi kemudian lebih dari itu harusnya bisa memberikan asuransi gitu. Keyakinan bahwa, oh ini Pengadaan sudah dilaksanakan dengan baik dengan ini tanpa ada ini sudah taat. Selain itu juga menghasilkan pengadaan yang terbaik. Gitu, itu harusnya bisa diberikan asurans begitu oleh audit internal. Nah kegiatannya apa aja itu asuransi ini? Ya pertama tadi bisa aja berupa audit ya itu. Tapi bisa juga untuk kegiatan asurans itu sifatnya lebih agak apa? Lebih ringan lagi ya. Misalnya monitoring ini, memantau aja di monitoring aja atau evaluasi sekedar mengevaluasi mengevaluasi suatu pengadaan barang dan jasa wah dievaluasi nih kira-kira seperti apa nih di review ya nah itu itu sebenarnya hanya tingkat ininya aja tuh tingkat kedalamannya ya audit tentu yang paling dalam audit itu mengumpulkan bukti-bukti menganalisis dan sebagainya gitu ya kalau monitoring ya sekedar memantau gitu ya review biasanya dia tidak terlalu dalam kalau review gitu ya nah jadi bisa juga audit kinerja ya ini kalau kategori audit itu biasanya dalam, tuh, yang menilai efektivitas, efisiensi, dan kehematan dari suatu objek audit. Misalnya pengadaan barang dan jasa, oh, ini udah efektif, udah efisien, ya, dan bahkan hemat, gitu Nah, itu eh, aktivitas dari asuransi ini, ruang lingkup eh, yang menjadi dasar dulu, nih, ya, dari audit intern. Itu memang fungsinya begitu. Jadi jangan sampai audit intern nggak boleh melaksanakan audit. Nah itu nggak boleh itu. Berarti ada pembatasan ruang lingkup itu. Ya audit intern itu dia harus melaksanakan audit gitu ya, melaksanakan monitoring, evaluasi, review dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini ruang lingkup yang pertama dan yang menjadi inti dari ruang lingkup uh, audit intern sebenarnya ya. Nah yang berikutnya adalah uh, ruang lingkup yang berupa konsultansi ini, Bapak Ibu. Konsultansi ya. Konsultansi. Nah, di sini audit internal itu mengadakan melakukan kegiatan pengawasan lainnya tidak memberikan penjaminan kualitas, nah, tetapi memberikan konsultansi. Misalnya memberikan asistensi, memberikan sosialisasi gitu ya. Supaya kemudian auditnya menjadi lebih bagus gitu. Oh, asistensi pengadaan barang dan jasa boleh nggak diberikan oleh audit internal? Boleh ya, supaya nanti pengadaan barang dan jasa bagus gitu. Tapi memberi asistensi yang benar tentunya ya, bukan oh, nanti uh, ini harus dipenuhi, ini harus penuhi, ini harus penuhi begitu ya. Bukan membantu yang lain-lain, bukan dalam tanda petik, bukan ya. Tetapi memberikan asistensi dengan yang benar tuh bagaimana sih mengadakan barang dan jasa yang baik dan sebagainya gitu ya. Atau mensosialisasikan kalau ada suatu peraturan peraturan yang baru gitu, jangan misalkan ada peraturan yang baru terkait pengadaan barang dan kemudian para auditor dia tidak melakukan sosialisasi, ah nanti biar pada banyak ketemuan nih, biarinlah nggak usah disosialisasikan gitu kan, nah kan kasihan kadang auditi telat tuh dapatnya gitu, padahal seharusnya auditi memang juga tanggap ya, mereka harus mengupdate informasi informasi terkait dengan uh, katakanlah uh, kegiatan yang mereka lakukan ya semacam pengadaan barang dan jasa apa yang terbaru nah itu mereka harus update dan sebagainya nah berkembang lagi peranan konsultansi ini yang sebenarnya awalnya bukan menjadi core ya tapi kemudian ini menjadi berkembang peranan ruang lingkup konsultansi ini maka auditor internal itu diharapkan bahkan menjadi yang namanya strategic business partner kenapa? karena dia dianggap mengetahui benar seluk belok dari kegiatan dari si audit ini. Jadi ini adalah level yang lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi bukan sekedar memberikan konsultasi aja, bahkan menjadi strategi bisnis partner. Artinya menjadi mitra yang kemudian diajak ini gimana sih kalau kita melakukan suatu apa namanya pengadaan barang dan jasa yang baik begitu ya. Nah itu bisa diperankan lah nih dalam ruang lingkup konsultansinya. Gitu ya. Karena itu kayak di kementerian keuangan misalnya itu ada kita eh, uh, yang namanya help desk pengadaan barang dan jasa di lingkungan kami gitu. karena dengan begitu eh, uh, kalau ada kesulitan itu kemudian bisa bisa ini ya bisa apa namanya bisa minimal bisa diskusi lah mungkin tidak bisa tidak apa tidak 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 harus kemudian semuanya terselesaikan gitu ya tapi jadinya dengan adanya satu diskusi jadi jadi uh, jadi dapat gambaran ya, yang terbaik bagaimana ya, Pak gitu. Nah ini sama-sama punya niatan baik gitu, baik dari sisi auditornya juga berpikir uh, baik gitu ya, dan dari sisi pengadaan barang dan jasanya juga saya ingin yang terbaik bagaimana nih Pak untuk misalkan masalah ini. Tidak ada interest interest pribadi yang macam-macam lah kurang lebihnya gitu. Nah ketika semangatnya sama untuk berbuat yang terbaik buat organisasi, maka bisa tuh dilakukan helpdesk tadi gitu ya ada menjadi strategic business partner oke okay, pak ini pengadaannya harusnya begini mungkin nggak diatur begini lakukan seperti ini kalau ada yang kurang-kurang begini dan sebagainya gitu. tentu saja itu semuanya adalah bentuknya suatu konsultansi ya jadi eh, artinya ya nanti semua risiko yang ini tetap yang menanggung adalah klien pengawasan tetapi biasanya klien pengawasan setelah mendapatkan diskusi itu akan mendapat pencerahan uh, Rupanya dari sudut pandang auditor begini. Jadi saya akan melakukan dan berhati-hati dengan uh, mem memitigasi risiko seperti ini. Itu akan lebih apa ya? lebih menenteramkan biasanya. Ya, akan lebih membuat mereka menjadi orang-orang yang oke okay, kita terbantu nih gitu. Jadi mereka merasa senang tuh karena diberikan pencerahan-pencerahan. Meskipun sekali lagi tetap tanggung jawabnya eksekusi itu ada pada Klien pengawasan ya yang mengadak, melakukan pengadaan barang dan jasa itu dan bukan dikembalikan kepada auditor. Gitu. Tapi hanya sekedar untuk menjadi strategi bisnis. partner bagaimana menyelesaikan eh, pengadaan barang yang kemungkinan yang seperti itu biasanya yang areanya abu-abu tuh. <laughs> Kalau yang sudah jelas gitu ya diatur gitu ya biasanya ya yang ngapain juga ya ke help desk gitu terus diskusi gitu biasanya abu-abu pak ini nggak diatur begini gini. kami khawatir nih kalau kayak gini nanti kami disalahin sama auditor gitu. nah, tapi dengan uh, ada rambu-rambu misalnya oh kamu, jangan khawatir tapi dengan begini ya anda harus katakanlah melakukan uh, mitigasinya begini 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 nah, itu menjadi lebih tenang itu nah itu senang tuh para klien pengawasan biasanya apabila kemudian ada head desk pengadaan barang dan jasa yang ada di teman-teman uh, audit internal bahkan sampai pada level menjadi trusted advisor. Karena memang semangatnya tadi ini memberikan yang terbaik buat organisasi gitu. Dan jangan pula pakai jebakan gitu ya. Oh, kita kasih ini aja supaya nanti habis itu kita audit semuanya banyak. Enggak gitu ya. Tapi menjadi benar-benar advisor yang dipercaya gitu ya. Memberi saran dipercaya. Bapak lakukan begini-begini. Karena sekali lagi terkait dengan pengaturan itu kan enggak ada pengaturan yang bisa mengatur semuanya gitu. Karena itu dalam konteks misalnya di Undang-Undang 30 tahun 2012 itu diatur mengenai diskresi. Jadi satu manajemen itu pimpinan kepala daerah segala macam itu bisa membuat diskresi-diskresi dalam hal-hal tertentu gitu ya. Diskresi yang artinya tidak ada di peraturan tetapi kita harus membuat keputusan gitu. Nah, sepanjang itu kemudian bisa dilakukan. Nah, di sinilah peran uh, apa audit -in internal itu dengan menyampaikan kira-kira kalaupun bapak lakukan keputusan-keputusan seperti ini ya tolong juga supaya menunjukkan itikat baik ya Itikat baik lakukan juga pengendalian begini-begini sehingga nanti tidak disalahkan gitu kalau kemudian ada uh, audit uh, intern yang melakukan ataupun bahkan audit eksternal yang melakukan audit dan menemukan ini kok nggak apa ya ya karena ruangnya abu-abu kadang kan suka disalahin tuh kok anda melakukan begini ya seharusnya kan nggak seperti ini kan begitu nah dengan adanya saran-saran tadi sebagai asset advisor as tentu saja itu akan membuat uh, apa, uh, si klien pengawasan biasanya akan lebih senang ya mereka akan wah tercerahkan nih biasanya begitu ya tidak kemudian nanti kalau keputusan itu diambil nanti yang tanggung jawab yang enggak ya tetap segala eksekusinya nanti kembali kepada klien pengawasan tapi jadi pengawasan sudah bisa mendapatkan satu angel satu oh kalau dari sisi auditor begini ya cara berpikirnya ya dan tentu dengan niat yang baik, oh kalau gitu kita akan coba penuhi supaya nanti tidak disalahkan gitu. Dan bahkan kalau kemudian nanti muncul audit eksternal, tentu saja auditor internal juga akan mempertimbangkan cara berpikirnya audit eksternal ya, yang biasanya karena sama-sama auditor itu jadi nyambung tuh. Nanti kalau audit eksternal kayaknya akan nanya begini deh, nah bapak harus bisa jawab tuh kalau kemudian nanti ada pertanyaan begini gitu, gimana gitu dan sebagainya dan sebagainya. Sekali lagi karena pasti akan ada persoalan-persoalan yang di luar prosedur yang kadang muncul di lapangan. Nah baik Bapak-Ibu sekalian, nah kita masuk kepada, nah akses tadi yang ruang lingkupnya tadi eh, eh, oh, baik eh, pemberian keyakinan atau eh, assurance activities ataupun kemudian konsultasi tadi itu dirancang untuk memberikan nilai tambah, ya. tambah dan meningkatkan operasional eh, suatu organisasi. Nah pimpinan APIP ini harus mengelola kegiatan audit internal itu secara efektif. Supaya ada nilai tambahnya gitu. Jangan sampai audit internal itu tidak memberikan nilai tambah. Jadi dia bisa memperkuat pengendalian internal di manajemen tersebut dan sebagainya. Itu kan nilai tambah gitu. Ya. Nah, kegiatan audit internal kelas rakti ketika gimana? Hasil kerjanya itu mencapai tujuan dan tanggung jawab. Ya. Mencapai tujuan dan tanggung jawab. Ya. Kemudian kegiatan audit internetnya sesuai dengan standar audit. Nah itu yang harus kemudian benar-benar di, dipertimbangkan oleh uh, apa, audit internet tersebut, ya. Dan orang-orang yang merupakan bagian dari kegiatan internet menunjukkan kesan dengan kode etik dan standar audit. Ya. Ini kode etik ini penting, gitu ya. Uh, apa namanya? Ya, uh, ini akan menjadi dasar nih profesional seseorang nih kan. Setelah dia bisa melaksanakan kode etik dan juga standar audit, maka itu akan menunjukkan bahwa oh, ini efektif nih. Uh, audit internnya nah kegiatan audit intern juga menambah nilai auditi ketika dia memberikan jaminan objektif dan relevan gitu. jadi asuransinya itu bersifatnya objektif dan juga relevan gitu, nah relevan ini biasanya terkait dengan waktu, karena itu uh, biasanya ya audit internnya harus dilaksanakan juga ada ya batasan-batasan waktunya ya uh, objektif tapi gak relevan waktu udah berubah semua segala macam uh, ini kondisinya sudah berubah nah itu kadang nggak relevan lagi gitu Nah, jadi harus objektif dan relevan dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola manajemen risiko dan pengendalian. Itu di situ peranan ya tadi eh, dari eh, kegiatan audit tadi sehingga dia memberikan nilai tambah ya, memberikan nilai tambah buat audit. Nah, Bapak Ibu, audit intern ini tentu juga harus membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Ya. Maka sekali lagi, karena ini ingin membantu mencapai tujuan maka kegiatan auditan tidak hanya melihat dari si ketaatan saja gitu ya tetapi juga pengendalian internanya efektivitas efisiensi serta kehematan suatu kegiatan personal organisasi itu juga menjadi tanggung jawab yang akan dilihat oleh uh, pihak uh, katakanlah uh, si audit internal ini gitu. jadi dia bisa menyarankan nanti oh ya ini sudah taat gitu tetapi Kayaknya meskipun taat nih, ternyata nggak hemat nih gitu. Ya, artinya masih diperkenankan oleh suatu peraturan, tetapi sebenarnya ada yang bisa lebih hemat lagi, menghemat lagi gitu ya. Bisa, nah itu harus menjadi concern juga gitu, buat audit intern. Ya, tentu dengan sebatas-batas tertentu ya. Tentu bukan asal menyalahkan, tapi dengan satu analisis yang bagus nih semestinya. Pengadaan ini, eh, katakannya harusnya jangan seperti ini dong gitu. Misalnya ini contoh kasus nih ya. Tentang kasus yang paling gampang, misalnya di satu organisasi dengan berbagai macam bagian divisi-divisi, misalnya gitu, mereka ternyata memiliki banyak, eh, katakanlah zoom gitu ya. Ini yang paling gampang nih. Ya. Sekarang kan kita semuanya pakai zoom semua gitu ya, hampir semua bagiannya zoom. Ya, kalau bicara tentang ketaatan aja, ya sudah taat sih semuanya. Oke, e, apa harganya? Udah dibayar begini-begini, tapi pertanyaannya adalah apakah iya dalam satu... Unit tersebut gitu Harus punya banyak zoom gitu Atau cukup satu zoom Tapi zoomnya ini punya room-room yang banyak Gitu kan Itu lebih efisien Lebih hemat gitu ya Nah tentu yang seperti ini Menjadi concern juga Buat audit intern Oke okay, Anda sudah patuh dalam kotak ini Tapi bisa lebih diefisienkan Gitu Zoomnya pakai Satu aja Untuk banyak segala macam Bikin Room-room-room-room gitu kan Jadi secara umum Akan lebih efisien ya lebih, lebih hemat Jadi bukan hanya Sekedar ketaatan Tapi sudah merambah kepada hal-hal yang bersifat efisiensi, efektivitas, dan kehematan dan lain sebagainya. Kemudian audit internal juga melakukan evaluasi atas peraturan, kebijakan dan prosedur. Nah ini penting juga gitu. Jadi eh, kalau ketaatan kan dia posisinya posisi ini ya, posisi apa? Menganggap peraturan, kebijakan dan prosedurnya itu kan sudah sudah ini ya, sudah oke okay ya. Nah itu yang pertama itu mungkin tahap pertama begitu biasanya. Tapi setelah itu kan ada pengalaman-pengalaman kayaknya peraturan ini perlu diperbaiki deh gitu ya kayaknya nggak pas nih kalau modelnya kayak gini ya kebijakan dan prosedurnya juga kayaknya kurang pas gitu. Nah itu 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 peran berikutnya tuh untuk kemudian dengan suatu analisis, eh harusnya kita ngaturnya begini dong, jangan cuma sekedar ngatur seperti itu. Jadi ya jadi memberikan nilai tambah tadi sehingga nanti peraturan kebijakan dan prosedurnya menjadi lebih bagus gitu itu menjadi menjadi terdengarkan ada continuous improvement di situ ya nah pencapaian tujuan ini juga diperoleh melalui yang pertama adalah kegiatannya efektif dan efisien di klien pengawasan tadi jadi kalau audit internal kita bisa menyebabkan kata Allah misalnya audit pengadaan barang dan jasa membuat pengadaan barang dan jasa itu efektif dan efisien nah berarti tercapai itu tujuan organisasi ketika mengadakan uh, barang dan jasa tadi Kemudian keandalan pelaporan keuangannya, oh ternyata pelaporan keuangannya juga bagus gitu ya. Terus aset-aset negaranya aman nih, ya kan? Pasti kalau di lingkungan kita aset negara semua ya. Aset negaranya aman. Terus juga ya dengan peraturan undang-undang, terutama yang tinggi-tinggi itu, -tinggi terdapat ketaatan di situ. Maka ya di situ berarti uh, audit intern itu membantu mencapai, uh, membantu organisasi mencapai tujuannya. Gitu ya bapak ibu ya. Nah mudah-mudahan nih. Uh, Cukup clear nih, cukup jelas nih ya, untuk kemudian oh seperti itu rupanya ketika kita mencoba e, membantu e, auditi mencapai tujuannya gitu ya. Jadi, mudah-mudahan peran ini bisa dimainkan ya, dan kalau peran ini terus-terusan dimainkan, itu akan membuat organisasi kita luar biasa, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada pendekatan semasih dan teratur tuh, apa yang dimaksudkan gitu ya? Ya, tentu saja adalah. E, apa pendekatan-pendekatan yang eh, yang biasanya kita laksanakan sih gitu misalnya ada dong harusnya standar audit dan kode etik ada standar-standarnya gitu masa satu audit intern nggak ada standar auditnya ya dan kita sudah punya Bapak Ibu ya itu standar audit ya. SaIP ya saya ingat dulu tahun berapa ya 2004 kalau nggak salah itu kan kita belum ada pengaturannya waktu itu tuh saya termasuk yang terlibat dalam membuat namanya kami sebut sains gitu, standar audit inspektorat. Alhamdulillah pada waktu itu kementerian apa ya? PAN ya, Menpan ya, itu belum mengeluarkan standar audit waktu itu. Nah, tapi kemudian akhirnya diadopsi tuh menjadi uh, standar audit di level kementerian uh, untuk kita semua gitu. Dan belakangan kemudian diserahkan kepada asosiasi dan memang bagus ya. Harusnya memang asosiasi ini yang kemudian uh, membuatkan standar auditnya. Dan kalau etik sekaligus itu, kemudian juga kompetensi melakukan pengawasan itu ya. Jadi, bagaimana buat perencanaan di kita? Saya rasa sudah cukup lah untuk audit intern itu ya. Ada jabatan fungsional auditor itu, bagaimana buat perencanaan, mengumpulkan bukti, menyusun kertas kerja, melakukan supervisi, dan buat laporan. Itu ada diklat-diklatnya semua itu. Dan kalau e, lulus dari diklat-diklat itu kan berarti memang memiliki kompetensi tersebut, gitu ya. Kemudian yang penting juga ada pemahaman proses bisnis auditi. Ya, jadi memang harus memiliki pemahaman atas proses bisnis audit ini. Ya. Kemudian juga ada kemampuan mengidentifikasi risiko dan pengendalian. Ya, atas proses bisnis audit. Ini penting nih Bapak Ibu ya, kemampuan identifikasi risiko. Jadi memahami manajemen risiko tentunya ya. Dan mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Ini juga biasanya diajarkan di dalam diklat-diklat JFA gitu ya. Dan juga harus memahami yang memadai atas sistem informasi, apalagi sekarang dalam dunia TI, ya, teknologi informasi. Ya, maka kita harus cukup kenal tuh bagaimana suatu teknologi informasi itu kemudian eh, memiliki eh, cara kerja dan sebagainya. Ya, tidak harus dalam banget sih, tapi jadinya ngerti lah ya, dan istilah-istilah yang berkembang kita tahu gitu ya, terkait teknologi informasi. Misalkan ada eh, keamanan informasi seperti apa, terkait tata kelolanya, bagaimana kita harus mulai paham dan semakin mendalam semakin bagus ya tapi sebenarnya secara umum harusnya kita memiliki pemahaman tersebut nah ini yang harus dimiliki nih kalau kemudian nggak punya pemahaman sistem informasi nggak ngerti sama sekali istilah-istilah sistem informasi apa sih istilahnya password gitu ya apa sih istilahnya data analysis misalnya apa sih istilah nah kalau kayak gitu ya kita memang perlu harus belajar lagi gitu ya supaya kemudian pendekatannya adalah sistematis dan teratur nah bapak ibu yang mungkin terakhir yang kelihatannya kita bicara tentang manajemen risiko dan pengendalian dan tata kelola. Nah, ini ada sasaran juga yang akan di, dilakukan dalam kegiatan audit intern gitu. Jadi menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian dan juga tata kelola. Nah, di sini audit internal itu dia harus membantu pencapaian tujuan organisasinya, ya. Kemudian, bagaimana nih untuk bisa bisa memiliki proses pengendalian dan peningkatan tadi? Ya, maka ya auditor itu harus memiliki tiga hal yang minimal kita sebutnya JRC ya tata kelola atau governance ya tata kelola kemudian risk management atau manajemen risiko dan kontrol ya pengendalian di tempat lain ada yang menerjemahkannya sebagai compliance ya oke okay juga nggak apa-apa gitu ya dan kemudian yang berikutnya organisasi juga harus memiliki kerangka manajemen risiko pengendalian dan tata kelola juga gitu karena kalau auditornya sudah memiliki pemahaman tadi tapi organisasinya tidak memiliki maka kemudian Ya ini nggak akan berjalan. Nah dari sisi ini maka kemudian gimana kalau organisasi belum memiliki wah sebagai pengalaman ya maka ya Inspektorat Jenderal ataupun Apip dia harus mendorong gitu, mendorong gitu. Bahkan pada tahap tertentu terpaksa kita ya harus eh, mau menyampaikan satu draft gitu ya tentang kerangka manajemen risiko misalnya begitu, atau tentang kerangka pengendalian atau tentang tata kelola itu harus dimulai dari audit internal itu. Tapi ya alhamdulillah kalau ternyata manajemen kita sudah sangat bagus gitu ya, mereka sudah menyiapkan itu, maka ya eh, kita nggak nggak terlalu perlu eh, apa ber, berdarah-darah lah ya kurang lebih begitu ya. Nah, sekali lagi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi auditor internet ini eh, perlu memiliki peranan-peranan tadi. mendorong manajemen tuh ya bisa memiliki kerangka manajemen risiko, pengendalian dan tata kelolanya. Ya, saya rasa itu mungkin beberapa poin-poin penting yang perlu kita segarkan kembali kalau terkait dengan audit intern, terkait dengan ruang lingkupnya yang tadi sudah saya sebutkan saya yakin banyak yang bisa kita diskusikan kalau memang masih berkenan masih ada waktu ya tadi saya diminta 45 menit saya rasa saya agak cepat beberapa menit tapi mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk dalam rangka E, diskusi lebih jauh lagi. Saya rasa saya bisa e, berikan kepada Bu Ami untuk mengatur e, jalannya diskusi ya. Apabila ada yang mau dipertanyakan nih, tapi kalau sudah ah udah udah paham semua nih Pak Dedi ya sudah nggak apa-apa juga gitu ya. Baik terima Itu kasih tuh, ya. saya berikan kepada e, Bu Ami. Makasih. Terima kasih banyak Pak Dedi yang sudah memaparkan tentang ruang lingkup audit internal yang cukup menarik eh uh, hampir tepat waktunya 45 menit ya ada 42 menit. Uh, terima kasih. Kita mempunyai waktu cukup lapang 45 menit ke depan untuk berdiskusi. Nah, rupanya sudah ada yang raise hand, Pak gitu ya. Kita sapa. ya Bu. Siap. Ya. Yang pertama dari Pak Rio Karismawan. Eh uh, ingin bertanya sepertinya. silahkan Pak. Siap, Bu. Makasih waktunya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Uh, ini Pak, ada yang mau saya tanyakan terkait dengan audit interin. interin apakah sama Pak dengan probiti audit? Tempo hari itu di tempat kami ada probiti audit itu terkait dengan uh, pengadaan barang jasa yang akan kita lakukan tetapi diambil sebagai sampel aja. Cuman yang saya tanyakan, apakah harusnya audit internal ini dilakukan sebelum pada apa ya, pada saat masa penganggaran? Karena kalau melihat sekarang ini ya bu ya pak dengan adanya sistem SIPD, ini kok semakin saya merasa semakin kacau gitu ya, karena pada saat penganggaran ini kadang saat jejaknya apa ya ada waktu-waktu tertentu harus harus di input dan sebagainya lah kita itu juga harus kan harusnya harus mikir penganggaran tahun depan itu harus mulai perencanaan dan sebagainya kan seperti itu nah kalau uh, dengan yang seperti ini kita harus cepat-cepatan input kita belum berpikir sudah harus input dan anggarannya pun kadang kita juga Berapa berapanya juga belum tahu, kan? Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, apakah ini? Kalau ada intern audit ini, apakah bisa dilakukan dengan seperti itu? Soalnya, kadang kita kacau juga. Kalau sudah sudah menginput, kadang susah juga untuk editingnya. Seperti itu lagi, kita belum ada perencanaan apapun. Nah, kemudian, apakah dengan adanya audit intern ini uh, kita dibimbing pak misal dari dari perencanaannya sampai pelaksanaannya sampai kontrak dan apakah kita nantinya bisa uh, berkonsultasi terkait dengan PPJ misal untuk tahun depan ini harusnya bagaimana dan bagaimana begitu mungkin uh, uh, tanggapannya pak itu saja ibu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. uh, sekalian dua ya, Pak? Ya, ada oh, Pak Arik baik. di sini. Baik, wadah Pak Arik, silahkan. Masih mute, Pak? Ya. Tuh, masih mute lagi, Pak. Jangan banyak-banyak mencetnya. Oke bu sebentar uh, bisa terdengar bu. Sudah sudah dah. Okay. Ya sudah terdengar. Ya, terima kasih Bu Amik Pak Dede Assalamualaikum Tuhan memberkati. Berkaitan dengan kegiatan audit internal ya saya di, dari Kabupaten Pangandaran Pak dari Kabupaten Pangandaran. Kebetulan saya juga di Inspektorat Kabupaten Pangandaran Pak. eh uh, dengan audit itu tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi cukup apa cukup memang sesuai dengan apa yang kami lakukan pak ya dari mulai uh, proses tujuan MRTKPI dan lain sebagainya dengan proses-proses yang lainnya bahwa itu juga tertuang di dalam pelan sejawat pak kalau tidak salah kemarin juga kami melakukan pelan sejawat kaitan dengan proses-proses uh, yang ada di audit begini pak yang saya tanyakan bahwa memang ruang lingkup audit internal itu bisa kita lihat juga di tadi sempat diulas di pp PP 60 B8 uh, ya, yang berada di pasal 18 kurang terdengar nih Pak Arik halo? mohon agak lebih besar lagi siap halo halo Pak ya Apa? ya bisa Pak halo Pak Dedi ya Pak Iya, ya, gitu Pak saya ada agak, agak ini agak terganggu nih, soalnya hujan deras nih Pak. <laughs> Baik Pak, silakan Pak. Oke. Ya. Oke, kegiatan audit intern kita bisa melihat referensi di PP 68 Pak ya tentang SPP di pasal 48 dari ayat 2 bahwa di situ ada kegiatan monitoring, evaluasi, pemantauan dan lain sebagainya. Ini mungkin Pak yang ingin saya tanyakan ketika audit tersebut meminta untuk melakukan review dan pendampingan, Pak. Bahwa ada ada berbicara dua review itu terkait dengan asuransinya penampingan terkait dengan konsultansinya Pak konsultansinya. Jadi nah strategi langkah kita itu seperti apa Pak? Main uh, mindset yang terbangun saya sementara ini Pak bahwa uh, dibatasi untuk proses pengadaan barjasnya artinya bahwa ketika berbicara perencanaan otomatis sudah sudah lebih de, lewat dari perencanaan uh, itu nah, berbicara persiapan kita masih ada langkah persiapan pengadaan di situ sampai dengan sampai dengan saat terima hasil pekerjaan nanti ya. Nah jadi Uh, bahwa, bahwa uh, apa uh, asumsi saya nanti kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan memang sebatas pada mungkin bisa saja ke review dokumen persiapan pengadaan berjasnya misalkan gitu Pak, terus kita lakukan pendampingan di proses uh, apa proses penyusunan uh, penyusunan dokumen persiapannya misalkan. Nah lain kata dengan tadi yang di uh, di sedikit membahas dia Mas Rio tadi kaitan dengan audit ini kan ruang lingkupnya ke lumayan Uh, komplek ya pak ya kalau terbit audit makanya uh, ada salah satu OPD juga uh, mereka menginginkan untuk proses review dan pendampingan gitu. Nah itu seperti apa pak langkah strateginya? Mau izin terima kasih uh, Pak Dedi, Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik uh, Bisa langsung dijawab saja ya Pak Dedi. Silahkan. Ya, langsung aja ya. Mudah-mudahan ya. uh, ini nih bisa mengapa namanya? merespon nih dua pertanyaan tadi yang luar biasa ya bagus-bagus menurut saya nih. Jadi begini bapak ibu sekalian uh, terkait dengan apa yang disampaikan tadi itu ada yang dikenal uh, namanya itu uh, uh, metode blended audit ya. Nah seperti yang tadi sampai oleh Pak Arik tuh ya betul. Jadi review sekaligus pendampingan. Ada memang ada beberapa mazhab nih. Ada mazhab yang oh nggak bisa gitu. Kalau yang melakukan review ya review aja jangan pendampingan gitu ya. Tapi bisa sih di di apa namanya dilakukan dengan semodel tadi gitu misalnya pada bagian ininya kita akan review tapi pendampingannya di sisi yang lain saya rasa itu termasuk bagian dari strategi Pak Arik, yang bisa dilakukan ya nah sebenarnya probity probity audit itu memang istilahnya adalah probity audit tapi kalau kita lihat sebetulnya konsep dari artinya kalau kita coba lihat substansinya gitu ya kita melihat sebenarnya probity audit itu sebenarnya punya karakter konsultansi itu sebetulnya probi audit. Sebenarnya karena itu, Varios kalau ada yang melakukan property audit, itu harusnya berterima kasih itu. Karena di situ kalau ada hal-hal yang uh, memang belum selesai gitu kan, justru ditemukan, itu langsung diberikan uh, semacam apa ya? rekomendasi-rekomendasi dan itu harusnya akan menguntungkan Bapak Ibu sekalian supaya kemudian terhindar dari persoalan unik oh, Kalau kayak gini nanti ada persoalan hukum loh. Nanti ada audit eksternal yang yang kemudian uh, menyalahkan loh dan sebagainya. Itu seharusnya program audit ini uh, menurut saya namanya aja kelihatan audit kalau saya dari substansinya sebenarnya nuansa dari konsultasinya besar sekali dan itu harusnya kalau ada yang melakukan peran itu dan di Kementerian kami itu juga yang digalakkan itu seharusnya membantu teman-teman dari uh, apa namanya yang melaksanakan ya kegiatan gitu ya karena uh, proses per perjalanannya belum biasa kan dilakukan dalam dalam konteks perjalanan uh, kegiatan itu langsung tuh belum selesai gitu ya tapi justru masuk Tujuannya bukan dalam rangka apa ya, maksudnya tanam-tanam tik -tanam tuh, eh, iseng gitu ya, ngejayulin gitu ya, <laughs> enggak. Tapi justru ini loh, kalau barangkali nanti ada perhatian dari aph, misalkan dari kpk, nah, ini tolong loh diperhatikan di sini Biasanya kan itu terkait dengan perkara perkara besar, biasanya yang kemudian masuk, dan sebagainya. Jadi justru menurut saya, probiotik audit ini akan menjadi early warning system ya early warning system justru buat teman-teman untuk kemudian karena ini kalau ada ada tapi mungkin dari satu sisi saya bisa bisa memahami perasaan teman-teman yang di kegiatan gitu ya ini belum apa-apa udah di audit pak itu gimana nanti kerjanya dan segala macamnya gitu ya, mungkin perasaan-perasaan itu muncul gitu ya tapi eh, tapi menurut saya itu justru eh, akan memberikan kebaikan buat organisasi gitu ya dan teman-teman yang probity audit pun pasti juga akan uh, membatasi diri lah tidak kemudian masuk ke dalam hal-hal yang dalam tanda petik yang enggak-enggak uh, ya tetapi justru memberikan ini loh kalau begini nanti harusnya seperti ini dan sebagainya jadi itu justru proses apa konsultasi yang bagus sebenarnya itu nanti akan di itu hasilnya itu nanti Nah itu kalau probity audit itu harusnya rekomendasi langsung disampaikan pada saat itu tuh jangan nunggu nanti selesai pengadaannya itu enggak akan berguna gitu tapi justru dikasih masukan-masukan, dikasih ini segala macam gitu ya. Jadi, mudah-mudahan sih eh, apa namanya eh, itu akan memberikan kebaikan ya buat Pak Rio. Saya saya rasa saya ingin merespon itu saja mungkin terkait ini kalau hal, -hal lain mungkin eh, silakan saja nanti. Kurang lebih itu, Bu Ami. Makasih. Oke, okay, baik. Mudah-mudahan itu cukup menjawab dari pertanyaan Pak Rio dan Pak Arik. Tapi terus kemudian Pak Rio dan Pak Arik kayaknya raise lagi

Bahwasanya tadi, Pak, eh, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Mungkin kami akan melakukan blended audit tadi, apa ya, memper, blended apa ya, blended, blended audit, ya. audit. Ya, blended. Hmm. Artinya, bahwa ini, kadang saya berpikir bahwa ini malah seperti semi probity, loh Pak, gitu. Ini, ini akan, <laughs> akan betul, betul. Sama dengan ada semi gitunya, ya, ya. Gitu. ya uh -huh. karena memang ketika berpikir, ya, hasilnya. karena ketika berpikir review inilah dokumen-dokumen yang mesti ada ada di uh, dokumen persiapan misalkan. Cuma kalau di probity audit kan memang kita kadang berpikir bahwa uh, ini apakah akan dilaksanakan tentu? Apakah di persiapannya, apakah di pelaksanaannya Atau apa di strateginya? Yeah. Ini kadang auditor pun termasuk saya kadang tidak bisa yeah. bisa menampung informasi itu, Pak. Dari dari auditir yeah. kan, dari auditing. Karena yang disebutkan probity audit itu adalah satu Pak kejujuran, Pak. Itu. Yeah. kejujuran yeah. kan? Yeah. Jadi, yeah. jadi jadi, kita juga harus memang tahu sejauh mana sih mereka ingin jujur kepada kita bahwa kalau memang ha, uh, ingin mencapai tujuan, ya monggo kita diskusi bersama-sama dan kita kasih uh, yeah. pencerahan gitu, Pak. Ya, kami lakukan seperti itu mungkin, Pak. Sekarang insya Allah, terima kasih, Pak. Ya, yeah. udah bagus tuh, Pak Arief hmm. menurut saya. Ya, yeah. dan kalau itu bisa kita laksanakan, maka memang itu kan, uh, apa ya, satu hal-hal baru di audit yang memang ya itu dalam rangka untuk memberi nilai tambah biasanya nilai tambahnya akan lebih tinggi ya dibandingkan misalkan katakanlah audit pengadaan yang sudah post sifatnya gitu kan apalagi nih yang bisa di berikan justru pada saat Probiti audit itulah kemudian bisa dilakukan tuh konsultasi ya, arahan-arahan. Mengasih Pak Ari, bagus. Siap, pak. Eh. Apalagi memang OPD-nya ini mereka belum pernah mengadakan eh belum pernah melakukan proses pengadaan yang nilainya fantastis nih nah, Pak. Apalagi itu oh. Pak. Mereka ya. mereka berasa sekali nilai tambah itu ada gitu Pak. Walaupun ya, kita memang ya. maksimal mungkin dengan penugasan yang lain lah. Ya. bapak tahu sendiri kalau di pemerintahan <laughs> daerah tetap Terima kasih ya. Pak. Bagus, Pak Arik, bagus. Ya. Siap. Terima kasih, Pak. Baik, uh, berarti ini hanya ini ya, highlight saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi dan Pak Ari. Ya. Oke, terima kasih. Uh, ada lagi yang ingin bertanya, masih banyak waktunya untuk berdiskusi. Silahkan. Masih ada kesempatan. Oke. Okay. 4 menit lagi <laughs> nah, ya masih banyak banget sih 30 menit lagi masih 30 menit 34 menit lagi hmm. ada lagi uh, boleh kalau tidak raise hand uh, tidak ingin langsung berbicara bisa juga ditulis di kolom chat itu juga boleh gitu uh, kalau belum ada sambil nunggu yang bertanya yeah. boleh saya bertanya Bapak hey. silakan Bu nah. Ya baik uh, terus terang apa yang bapak sampaikan tadi itu bagi saya itu sesuatu yang indah gitu ya begitu terlihat begitu harmonis <laughs> gitu ya auditor itu dengan eh, organisasi gitu ya kayaknya kayaknya seperti itu gitu ya seperti yeah, negeri yeah. di awan yeah. tapi ternyata kan uh, kenyataan tak seindah cerita. Jadi, e, kenyataannya di lapangan itu sering sekali yang terjadi. Begini, Pak, pada saat apa namanya e, audit internal itu terjun ke mana namanya ke lapangan. Ya, itu e, buru-buru gitu ya, ngasih apa namanya, ngasih bimbingan gitu. Misalkan yeah. asli, adanya kan e, nyalahin aja, mending kalau terus kemudian dikasih solusi gitu ya ya kadang-kadang enggak juga gitu dikasih solusi enggak juga gitu ya kan tuh uh, mungkin bagi yang di lapangan yang sering ketemu seperti itu jadi kesal juga sehingga pada saat uh, seperti yang tadi disampaikan probity audit itu kan enak banget itu kita itu sebenarnya idealnya akan memang seperti itu karena kita dibimbing dari awal jadi sebelum sebelum Kegiatan itu selesai itu kita sudah dibimbing begitu. Nah, tapi karena pengalaman-pengalaman sebelumnya itu seperti itu, jadi datangin probity. Uh, kalau meskipun judulnya probity audit itu tetap aja, aduh, audit kayak gitu. Itu secara psikologis kita bisa memahami lah itu. Nah, yang uh, apa namanya beberapa kali terjadi juga di instansi saya gitu ya, pada saat itu ada. Masukkan begitu dari uh, apa namanya, auditor internal begini begini begini. begini. Oke, okay, kita ikuti Pak. Begitu apa namanya, diaudit lagi oleh eksternal. Yeah. Ya. Yeah. salah gitu loh, Pak. itu <laughs> 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 kenapa bisa seperti itu? Gitu, Pak, apakah yeah. mempunyai parameter yang berbeda atau indikator yang berbeda yeah. dalam melakukan uh, okay. audit sehingga terjadi seperti itu? Mana? Kita, kita bicara fakta aja ya, kita bicara fakta. Hmm. Jadi pernah BPKP itu membuat sebenarnya menjadi RPJMN kita sebetulnya ya. Itu terkait dengan uh, internal audit capability, uh, capability model IACM namanya. IACM. Saya ingat tuh tahun berapa ya? 2000 mulainya ya belasan lah, 2000 an kemarin itu. Nah hasilnya sangat menarik. IACM ini adalah menunjukkan tentang kapabilitas dari suatu audit internal. Audit internal. Harapannya di tahun 2019 kemarin itu sudah mencapai IACM level 3. Level itu dari 1 sampai 5 ya. Level dari 1 sampai 5 gitu. Jadi diharapkan tuh sampai level 3 gitu. Kalau yang tadi sampaikan Pak Arik itu saya cenderung nih, Pak Arik ini kemungkinan minimal tuh levelnya udah 3 ke atas nih untuk Pak Arik. Tetapi kenyataannya di tahun 2000 berapa ya? sehingga saya 2014 tahun itu waktu diluncurkan pertama kali oleh BPKP itu yang level 3 itu cuman BPKP sama tempat kami Kementerian Keuangan yang lainnya itu ini ini untuk introspeksi ya itu ya kalau nggak dua bahkan satu nah makanya kan ketemu kan yang tadi tadi apa Bu Ami sampaikan kan <laughs> itu bapak itu bicara tentang <laughs> negeri di awan katanya gitu ya yang adanya di Wonosobo <laughs> itu <laughs> tapi kalau membumi Pak begini kejadiannya ayu. ya memang benar dalam konteks ya seperti itu tapi kan ini adalah persoalan bangsa kita bersama tentu kita tidak boleh kemudian menafikan bahwa akan ada eh, apa namanya perbaikan-perbaikan eh, dan -perbaikan. nah, saya rasa mulai mulai berjalan menuju ke arah perbaikan ya dari teman-teman semua ya. Sekarang mungkin yang masuk ke level 3 sudah semakin banyak. Kemudian kemarin sudah semakin banyak dan seterusnya. Dan kita akan terus meningkatkan hingga sampai level-level yang lebih tinggi lagi ya, misalnya level 4 dan sebagainya. Jadi Bu Ami itulah persoalan kita gitu. Nah, itu kan semua terkait dengan yang namanya kompetensi, yang namanya macam-macam itu. Dan kenapa itu kemudian misalkan tidak terjadi? Ya karena mungkin sering tidak menjadi perhatian nih teman-teman Apip ini gitu ya. Apip misalnya untuk training aja nggak dikasih dana gitu ya, dibiarin atau memang ada semacam ini perbuatan sistematis ya untuk buat begitu ya. Beda dengan uh, beberapa organisasi yang sudah merasa bahwa dirinya perlu dengan Apip -nya. Contoh kasus ya misalnya ya. ya kayak ini ngomong pribadi lah saya itu pernah dapat kesempatan training ke Amerika pernah dapat kesempatan training ke Australia ke London segala macam tuh selevel saya yang belum belum uh, tinggi tinggi amat gitu ya waktu saya masih ketua tim masih auditor muda itu sudah dapat kesempatan seperti itu gitu itu karena kemudian organisasi itu memandang penting auditor auditornya gitu nah tapi jangan kemudian diberikan banyak tempat seperti itu gitu, banyak, oh Pak, jangankan training ke luar negeri, Pak, training dalam di luar kota aja gak pernah gitu kan? Nah, itu sebagaimana kita bisa mendapatkan, katakanlah, pengayaan-pengayaan. Tapi kalau sekarang, sebenarnya lebih ini ya. Kalau zaman dulu kan jarang ada Zoom segala macam ya, webinar tuh jarang ya, sehingga memang kita perlulah sampai ke luar negeri segala macam. Kalau sekarang, sebenarnya dari sisi substansi, banyak yang bisa kita pelajari dari webinar-webinar ataupun dari apa yang ada di internet itu Tapi setidaknya maksud saya gini intinya bahwa kalau nggak ada perhatian terkait dengan kompetensi APIP ya jangan salahkan kalau kemudian APIPnya Pak APIPnya pasti bingung tuh jangankan kita yang mereka Pak kita juga perlu dibimbing kata jangan begitu nah jadi kalau kemudian menghadapi situasi seperti itu maka ya ayo kita bangun bareng-bareng gitu misalnya ya kan kan sekarang sudah ada uh, kita punya asosiasinya ya dulu kita belum pernah punya itu AIPI gitu sekarang kita punya ada asosiasi eh, uh, apa APIP uh, Ya internal pemerintah gitu kan itu kita sudah punya. Nah ini yang harusnya kita daya gunakan nih Gitu itu kita uh, menjadi sharing kemana-mana segala macam ya uh, kemudian ya dengan model-model seperti ini nih dari teman-teman untuk kemudian bisa sharing apa yang bagus sih dan sebagainya. Jadi saya rasa uh, itu akan harus kita sama-sama bangun ya. Kita memang tidak dalam negeri di negeri dongeng tadi tapi atau di atas awan ya tapi memang kita harus membumi ya. Bahwa memang ada persoalan-persoalan seperti itu. Nah. Sekali lagi. Caranya juga bukan dengan cara musuh Apip. Wah. Apip nih. Bilangnya konsultasi. Tapi begitu ini. Pusing kita apa. Dibuat pusing itu. Hal-hal yang sepele. Nah. Tapi sekali lagi. Kalau kemudian. Kita sebagai. Kata kala ya. Klien pengawasannya pun. Bisa mengajak diskusi. Dengan baik dengan apip. Mungkin berkata. Oh iya ya. Ternyata. Eh, harusnya kita bisa juga loh. Eh, apa. Memasuki apa era yang lebih baik gitu ya bukan kemudian disalah-salahin sama kata kalah gitu ya apip gitu ya tapi apipnya menjadi lebih dewasa oh. ya. dan lebih menyenangkan gitu gitu ya Bu Ami ya yeah. jadi mah ada konflik yeah, yeah, serial yang yeah. terjadi <laughs> saya tidak menutup mata itu karena memang kenyataannya begitu tapi kan kita, tidak harus kita biarkan artinya justru harus kita usahakan kita rekayasa bagaimana supaya kemudian menjadi lebih baik gitu ya Bu Ami Baik, terima kasih banyak Pak kayaknya. Ya? <guruh> itu dia kayaknya. <guruh> Aduh Pak Arik, eh, karena apa namanya kayaknya keterkaitan erat, ya, apa uh, batinnya itu kuat ini dengan Bapak. Nah, ya. Oke silakan nah, Pak Arik. Apalagi dengan Riri nih kayaknya sama-sama. Iya, -sama. <guruh> <guruh> siapa? Nah, terima kasih Bu Amik yang memang tadi menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan Bu Amik juga. Ini sebetulnya. Pak Dedi juga ya di kita masih ada mindset yang yang belum begitu uh, apa terbuka lebar artinya bahwa yeah. peran peran APB yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda gitu. Iya. Yeah. Nah, itu juga yeah. itu juga tidak tersosialisasikan kepada OPD-OPD bu tidak sampai nah, bahwa itu peran betul. yang waktu waktu dulu kita watchdog, do menyalahkan di lain sebagainya. Yeah gitu kita gitu, beralih kepada proses consulting bu, gitu jadi memang rekan-rekan di OPD juga harusnya memahami bahwa perubahan paradigma APIP ini sudah mulai terlihat nampak yeah. dengan tadi proses izin mungkin pak di kami ya dengan adanya proses review dan pendampingan mereka yeah. sudah mulai terbuka, jadi mereka ingin yeah. didampingi gitu, jadi, memang itulah ada kolaborasi yang yang, baik. yang lumayan bagus yeah. dari OPD dan APIP sendiri, yang baik bu, gitu artinya bahwa bahwa semua paradigma APIP yang sekarang itu berbeda dengan paradigma APIP zaman dulu. Cuman individu-individu APIP masih ada yang masih terbawa mm. itu tidak dipungkiri Pak gitu. Jadi, mm. yeah. ya. Yang... Jadi soal selera dan rasa, Bu. <laughs> <laughs> ya, <mungkin. laughs> ya, ya, Jadi, iya, Saya mau namanya dikit <tutuk> gini. Saya mau dikit gini. Ya. Jadi Mereka dari mana sisi nah, dari sisi klien pengawasannya itu uh, perlu saling pembelajaran gitu. Kalau misalkan klien pengawas bisa mengatakan, "Pak, ini kan kalau terlalu itu kan punggirnya begini-begini gini." itu akan oh gitu ya oh, ini klien pengawasan saya pinter juga nih ya jadi dengan serta merta itu akan 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 mendinamisasikan seperti itu gitu sehingga perlu juga sih klien pengawasan itu memahami gitu sebenarnya ya audit internal yang bagus tuh seperti apa gitu supaya mereka oh ya saya bisa memberikan peranan begini-begini dan sebagainya gitu nah itu harus ada. Jadi memang kadang ini persoalan ada dua-duanya juga klien pengawasannya juga cuek gitu ya, cuma ngerasa ya. aja misalnya di audit pak pokoknya saya nggak enak lah gitu. Ya memang siapa yang mau di audit gitu ya? <laughs> saya pikir pasti nggak ada yang suka gitu pada prinsipnya gitu. Karena itu eh, tadi pemahaman tadi mau perlu dibangun. Saya setuju tuh. Dibangun, tuh, itu dibangun. Uh, Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi pak dari ruang chat dari Pak Mahyudin. Uh. Bagaimana jika sudah dilakukan audit, tiba-tiba ada laporan-laporan pengaduan masyarakat dan ternyata saat dilakukan audit khusus ternyata terjadi penyelewengan audit operasionalnya perlu dipertanyakan seperti selama ini rata-rata laporan keuangan WTP tapi ternyata pimpinannya OTT. Wah, nah, gimana Allah. nih, Pak? Nah, begini, <laughs> ya kan? Jadi memang ya harusnya harusnya nih harusnya ya harusnya itu eh apa namanya harusnya itu ya apa yang misalnya nih contoh ya kalau yang WTP itu mestinya itu ya yang sebenarnya nggak layak itu kalau kemudian ada OTT gitu ya. Nah karena itu yang harus kemudian disampaikan oleh oleh para auditor ya para auditor itu ya bahwa mereka telah bekerja secara Eh, apa secara proper secara profesional gitu misalnya ketika ya dia punya evidence evidence yang menyatakan bahwa memang tidak terjadi seperti itu gitu nah, nah itu yang harus kemudian eh, para auditor itu aware terkait dengan itu gitu. jadi sekali lagi kita berbicara tentang yang yang ini ya yang yang seharusnya gitu ya harusnya seperti itu nah maka kalau kemudian terjadi waduh pada WTP tapi tanda pembinaannya OTT ini problem kalau menurut saya gitu makanya di beberapa penilaian kalau nggak salah begitu ada yang kena OTT itu langsung dikurang itu nilainya itu hmm. <laughs> nah bisa ya, seperti ya. itu kan atau bisa ah. juga harus ada klausul menurut saya kalau setelah, tapi kan WTP ini areanya ini ya apa BPKRI ya tapi mungkin kita bisa ngusulin kali ya sama teman-teman BPKRI ya boya kalau bikin WTP itu ada if-nya gitu jika terjadi OTT langsung turun gitu ya mungkin itu akan bagus tuh akan dipertahankan kan jadi lingkungannya juga harus dilihat gitu. Nah saya pikir tapi kalau kemudian persoalannya karena ada keterbatasan misalnya informasinya memang nggak terakses secara bagus gitu ya ada informasi yang disembunyikan dan auditor dengan segala segala langkah audit dilakukan dia nggak bisa gitu ya menemukan bukti itu ya tidak bisa disalahkan auditornya. Tapi kalau auditornya belum apa-apa belum belum misalkan melakukan konfirmasi belum menelusuri seluruh informasi yang diterima gitu ya terus terjadi begitu ya itu bisa disalahin gitu tapi kalau kemudian mereka sudah saya sudah konfirmasi pak pada saat itu memang nggak terjadi gitu atau ada yang disembunyikan dan kita terbatas ada keterbatasan untuk melakukan langkah-langkah uh, yang diperlukan ya tentu saja itu nanti persoalan jadi lain tapi prinsipnya sih seharusnya ya nyambung gitu harusnya nyambung ya mm -hmm. antara antara WTP yang... ya, kalau WTP, WTP apa ya, ya. ada OTT lah gitu ya, ya. <laughs> tapi itu masih barang mahal rupanya ya yang nyambung-nyambung gini ya masih ada aja gitu WTP atau OTT aduh pusing tapi nangis. kenyataannya di lapangan yang ke, yang sekarang ini kalau memang e, udah udah baru saja disampaikan WTP terus kemudian e, ada OTT pimpinannya itu memang benar diturunkan ininya apa namanya statusnya Dari Oh gitu langsung ya enggak saya nanya saya nanya oh, maksudnya iya, saya nanya menurut saya sih belum sih kayaknya sih nah oh, itu belum yang harus ya? kita propose tuh ke BPKRI ya kali ya pokoknya kalau udah ada yang kenal OTT langsung turun hmm. aja gitu supaya supaya ada ini kan supaya ada pertanggungjawaban ya kalau bakal kayak gini bikin OTT kan jadi uh, repot gitu ya tapi ya itu kan kebijakannya BPKRI teman-teman BPKRI ya ini kita sekedar Bye. ngasih maksud saya ini proposal saya nih, proposal Didi ini proposal Dedi Oh, saya boleh ngusulin bu ya, gitu, ya, kalau ya. saya ketua BPKR nya. mudah-mudahan ya, ada kadang. orang BPK di sini. ya siapa tahu ya ini sekedar usulan kan belum tentu juga. wah pak Pak Deddy sudah seperti mangkal, cuma kayaknya nggak pas kalau begitu masa tiba-tiba uh, di OTT langsung turun gitu ya gitu. tapi menurut saya harusnya tetap uh, perlu adalah, gitu. ada lah gitu. bayang untuk ya, ya? menselaraskan ya. bu, menselaraskan antara WTP dengan oh, okay. uh, OTT tadi ya. Kalau WTP harusnya jangan OTT lah kayak gitu kan. Kurang lebihnya gitu. Itu sih, Bu. Bu Ami. Oke. Okay. Secara logika begitu ya harusnya. Ya, Harus. Ya. ya harusnya kita menuju ke arah yang logika dong. Jangan sampai kita <laughs> yang kalau logis. Nanti kalau enggak logis kayak tembak mentembak itu jadi ramai. <laughs> ya. Haruslah sih <laughs> gitu. ya. Harus logis, <laughs> logis. Lah, gitu. <laughs> Baik, Bapak, <laughs> ada lagi nih pertanyaan di chat. Uh, salam dari ba uh, dari Ibu ya. Ibu Elis Ratna Junior. Saya mau bertanya di SAIPI nomor 1130 tentang pelemahan terhadap independensi atau objektivitas. Bagaimana sikap auditor jika SKPD yang akan kita audit menjadi pimpinan APIP sekarang 11 30, eh, pada 1130A2 harus diawasi oleh pihak luar APIP. Maksudnya gimana ya? Mohon pencerahannya. Uh, ya saya pengelolanya uh, salah saya <laughs> Baca. juga Ini nih harus baca <laughs> ya saya baca bacanya kayaknya sama so. aja saya, respon aja mungkin begini ya jadi bagaimana sikap atau jika SPD yang akan kita audit menjadi pimpinan aktif yang sekarang gitu ya maka pada saat seperti itu sebetulnya memang tidak terjadi apa namanya independensi maka jauh berkurang ini akan akan jauh berkurang nah mungkin maksudnya di hasil pihak luar luar Apip mestinya harus ada mekanisme gitu bahwa kalaupun kemudian kita lakukan di dalam konteks pengawasan tersebut gitu ya mestinya kita harus bisa melibatkan kayak model sekarang nih mungkin yang kita ini ini bukan Apip tapi modelnya mungkin bisa kita tiru misalnya ketika kemudian di kasus tadi polisi tembak polisi itu kemudian muncul uh, tim sus gitu kan itu kan ada pihak luar yang mengawasi ada komnas ham kayak gitu gitu nah setidaknya dengan model begitu akan independensi makin meningkat lah kurang lebihnya begitu. Jadi dalam konteks ini mungkin bisa kita sarankan ya sekali lagi kan kalau kita melakukan ini yang dulunya mau kita audit ternyata sekarang jadi habib kita nih. Kau udah jelas nih clear ya independensi pasti ya orang pekerjaannya beliau gitu kan kita sekarang audit nih pak gimana nih yang independen dong ya kan clear itu tapi untuk menebalkan ya, kita mungkin pakai istilah penebalan ya, penebalan independensinya bisa dilakukan, oke sekarang kita lakukan nih, tapi kemudian ada semacam misalnya tadi, eh, apa namanya, eh, di luar api gimana ya, misalnya ya, katakanlah misalkan kalau api kabupaten bisa aja, kita minta ada eh, di luar, ya api bisa, atau katakanlah yang provinsinya gitu kan, kalau misalkan kabupaten, ya kan, kan bisa provinsinya hmm. gitu ya. Iya bisa. Uh, Ikut mengawasi gitu ya. Nah itu saya rasa di situ berarti uh, independensinya akan cenderung uh, naik. Kurang lebih begitu sih kalau yang tertangkap idenya begitu. Karena situasi itu mungkin akan terjadi gitu ya. Dan sering terjadi gitu ya. Nah semestinya sih memang kalau saran saya sih harusnya ya. Kalau saya itu, ini sekali lagi suka bermimpi bu. Saya <laughs> suka Mimpi apa? Ya harusnya kepala pimpinan auditor itu ya kan kalau bisa itu dari dalam dong ya kan kita punya nah. untuk pertama muda media utama itu dia di pimpinan gitu ya, tapi itu kan mimpi kita gitu kan kalau tapi di level pusat kan kadang ya kalau saya apa namanya sebagai pimpinan saya pinginnya siapa yang menjadi pimpinan apinya siapa ya itu kan wewenang saya dong tanggung jawab saya gitu makanya gitu ya saya sih termasuk yang mengapa memimpikan gitu ada sesuatu nanti pengaturan seperti itu jadi pimpinan hmm. nafib itu mestinya memang apa tuh namanya tuh e, memang sesuatu yang berasal dari dalam gitu nah sekarang ini belum ada pengaturan begitu sehingga ya ya apa yang tadi disampaikan sering terjadi ya skpd mau diperiksa eh dia jadi pimpinan nafib kita sekarang ah repot kita udah <laughs> ya kita nggak mungkin itu. tapi konsepnya ke sana ya untuk ya, ya. sementara diperbaiki ya. dengan model pengawasan dari pihak luar Pak apip itu, ya, itu bagus tuh kalau bisa dilakukan. Rata-rata akhirnya orang pada nggak gitu juga, udahlah langsung audit, audit. taunya nggak independen, hasilnya baik-baik aja gitu kan, asal bapak senang selesai sudah itu, ya kan. Dan negeri kita yang kasihan jadinya. Gitu bu. Oke, okay, baik. Terima kasih. Selanjutnya masih ada lagi Pak pertanyaan eh, dari Bapak Ahmad Aris Effendi. Ya. Inspektorat mengikuti ah. review tender ya. Mm -mm apa urgensinya nah. jika ikut review review tender ya apa diperbolehkan ya Re Ya, tender. Uh, review tender ini pada saat proses tender berjalan oh apa iya setelah selesai audit kan, ya? maksudnya ini oh mungkin audit? Uh, nah. uh, oh. Yeah. ya kalau saya urgensinya tadi jadi dia uh, apa memberikan masukan ya ya semangatnya tadi sebenarnya semangatnya uh -huh. memberikan masukan masukan segala macam kalau kalau kalau, kalau kalau ini dilakukan dengan proper ya dengan profesional seharusnya ini membantu bukan malah ngerusui hmm. gitu ya tapi kalau yeah. masih dirasa ngerusui berarti ini auditor-auditornya yang menyalahgunakan keundangan <laughs> <laughs> tender gitu kan gitu seharusnya ini yeah, yeah, dalam yeah, rangka yang yeah. bagus dan biasanya pasti itu yang dilakukan tuh tender-tender yang besar yang, yang, yang dikhawatirkan bisa macam-macam. Dan itu malah menjaga Bapak Ibu yang di pelaksanaan sebetulnya gitu. Ya, Tapi ya biasa ya, mungkin kalau ada orang yang ikut review itu, ya, aduh ini jadi masalah ini. <laughs> kalau ya, saya sih masih pelukung, ya. dukung ya, karena saya sebagai APIP ya. Review tender bagus itu. Gitu ya. Sepanjang ya, auditornya itu on the track gitu, okay, ya, okay sebenarnya. Nah, itu, itu kita <laughs> harus kita usahakan <laughs> on the track memang auditor itu harus Kayak Pak Dan, harus di... <laughs> udah, Pak Aris mungkin bisa bergabung langsung. Iya. pak Aris oh ya ada pak Arisnya kalau pak Arisnya ada monggo silahkan pak Salah. langsung uh, komentarnya bagaimana dengan pertanyaan bapak ini barangkali ada latar belakang dari pertanyaan ini silahkan pak iya terima kasih bu uh, yeah. prof <tuh> Muklis. eh uh, izin bertanya ini masalahnya ini uh, yang 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 kami alami ya uh, masalah uh, review gitu kan Ya, kalau misalkan ya. sebenarnya kami malah menginginkan review itu dihadiri banyak pihak gitu. Hmm. Artinya kalau misalkan uh, uh, ada apa? ganjalan atau ada spek atau ada apa, kepentingan dan sebagainya, itu paling tidak kami sebagai pokja itu bisa apa namanya bisa uh, diketahui lebih dini lah setidaknya ada advice hmm. lah dari cari habib hmm. masalahnya kemarin <coughs> uh, kami meminta itu ke ke apa inspektorat kok malah malah ditolak karena statementnya gini pak uh, statementnya gini karena kami sebagai objek yang di uh, audit gitu uh, audit jadi hmm. ya jadi uh, yang enggak nggak etis dong kami ada di situ gitu katanya katanya sih seperti itu tapi kan karena, karena hal yang seperti itu kami jadi aneh. Sebenarnya kalau eh, sebagai property audit seharusnya malah ikut dari awal dari yeah. dari review. Tarulah oh, tahu ini speknya seperti ini, pelaksanaannya seperti ini, misalkan waktunya mungkin time schedule-nya. Itu mungkin eh, akan menjadi eh, apa? Eh, bahan untuk audit untuk sebagai propertinya gitu. Nah, yeah. kalau misalkan hal seperti itu apa apa memang ada aturan yang seperti itu gitu loh pak kalau misalkan uh, mereka bilangnya seperti itu apa oh kalau ada aturannya oh oke okay. katanya kemarin uh, uh, tidak diperbolehkan KPK apa apa gitu loh kok aneh sih aku saya saya seperti itu kok kok uh, sampai kemarin uh, semua semua apa namanya SK apa yang ada mungkin Uh, pendampingan apa itu dilepas semua loh kok aneh ya kok, kok uh, mungkin ini ada apa ada arti lain lah mungkin ada arti hmm. lain ada ada apa wawasan lain yang yang kami nggak tahu ya kami ngikut ya. aja <laughs> akhirnya seperti itu itu pak terima kasih pak ya jadi kalau setahu kami sih nggak ada ya pengaturan pengaturannya itu yang disampaikan tadi gitu ya jadi intinya sebetulnya ketika bisa memberikan tadi t -t tapi sekali lagi ya review tender itu tidak dalam konteks sebagai yang melaksanakan reviewnya tadi ya tapi melaksanakan property audit sebenarnya ay, justru itu ada urgensinya gitu urgensinya ketika dia saya setuju dengan Pak, pendapatnya Pak Aris gitu ya mungkin ini yang perlu dijalin kali ya komunikasi dengan teman-teman APIP ya memang uh, tetap saja sih ada kadang uh, tadi masa-masa yang berbeda gitu kan karena masjid blended audit itu termasuk juga sesuatu yang baru gitu ya karena ada yang merasa tuh ya oke okay, kita sebagai auditornya udah nanti aja nunggu posnya aja semua kalau udah salah salah kayak gitu ini tetapi konsep blended audit itu memang sudah kita kembangkan juga bersama gitu sih pak aris jadi mungkin ini ya perlu diskursus lebih jauh lagi lah dengan apipnya gitu ya tapi secara pengaturan sih, setahu saya nggak ada yang melarang gitu gitu. Cuma memang tadi mungkin ada pemahaman-pemahaman yang uh, apa iya bisa bisa uh, dengan konsep seperti itu. Gitu ya, Paris ya, tetap semangat lah ya. Iya. <laughs> <laughs> ternyata benar Pak. Baik. Latar belakang pertanyaannya ternyata lebih menarik daripada pertanyaan iya. itu sendiri. Iya betul. <laughs> Dan ya bagi saya itu juga aneh pak maksudnya uh, pemahaman APB kok ternyata ada yang sampai ke sana gitu jadi mungkin ya, apa misalnya. namanya ya. uh, tentang pro audit blended audit itu ternyata belum sampai ke bawah gitu ya. ya mungkin seperti itu atau atau begini pak misalkan ini ini jahatnya saya ini jahatnya nah. saya gitu ya uh, ada nggak kemungkinan menurut bapak nih ada nggak kemungkinan itu terjadi karena uh, di lingkungan auditor itu temuan itu menjadi salah satu poin buat mereka. Ya mungkin kalau saya sih menduga ada mungkin e, hal-hal terkait seperti itu. Jadi makanya semestinya kalau menggunakan Iku terutama di lingkungan api, kami sarankan Ikunya bukan begitu ya, bukan Ikunya misalnya hmm. jumlah temuan gitu ya, bukan harusnya, tapi lebih kepada Misalnya, ya, terkait dengan uh, rekomendasi apa yang bisa diberikan, gitu. Nah, itu kan akan lebih ini, ya, lebih lebih bisa dipahami, ya, jadi lebih masih banyak rekomendasi iya, yang betul. lebih bagus, gitu. Bukan kemudian uh -huh. mengarah kepada temuan-temuan tadi, gitu sih. Itu sih, menurut saya, uh, Bu Ami, yang bisa kita ini-kan, ya, itu kayaknya lebih make sense, gitu, ya. Kalau itu dijadikan poin, banyaknya rekomendasi, gitu, iya. Yeah. Oke, okay, uh, masih bisa. Kita masih punya waktu kurang lebih berapa menit itu? 8 menit lagi uh, untuk berbagi. Gitu. Silahkan Bapak-Ibu yang ada di sini. Ada yang ingin uh, bertanya lagi? Pak, saya sebenarnya tertarik dengan uh, paparan Bapak yang terakhir tentang... <tuh> Uh, kerangka manajemen risiko organisasi yeah. atau mungkin ini sama nggak dengan peta risiko gitu? Oh ini, jadi uh, dan ini juga bagus ya buat teman-teman uh, juga uh, mungkin ada sebagian Afif juga mungkin ya, yang nggak bergabung ya. Jadi sekarang ini uh, uh, BPKP itu sedang menyusun kemungkinan akan munculnya rancangan Perpres mengenai manajemen risiko di kementerian lembaga hmm. bahkan Pemda ya. Ini ini saya sampaikan karena kelihatannya tahun ini akan diselesaikan oleh mereka gitu. Nah, jadi kerangka manajemen risiko bukan hanya sekedar profil risiko, tetapi mekanisme manajemen risiko yang ada di kementerian lembaga ataupun pemda. Beberapa yang sudah melaksanakan termasuk tempat kami dan juga beberapa kementerian itu sudah melaksanakan itu. Jadi bukan hanya sekedar punya profil ya, tetapi punya mekanismenya, punya bagaimana pembudayaan manajemen risiko dan sebagainya. Jadi kerangkanya itu uh, biasanya kita menginduk kepada ISO 31000 2018 ya uh, termasuk ya, ini nggak apa-apa juga nih ya <laughs> saya punya buku tuh bukunya judulnya bagaimana memahami dan membangun manajemen risiko praktis nah itu diantaranya seperti itu jadi ada kerangkanya itu uh, saya uraikan tuh di buku itu kalau ada yang berminat silahkan menghubungi <laughs> boleh pak itu boleh reka. kok. Uh... Uh, ini jadi jadi ajang promosi boleh kok Pak, apa apa ajang Ya promosi, Pak. Ya. Mohon maaf nih Pak. Pak Muklis <laughs> Pak <Muglis. laughs> Baik, uh, sepertinya masih ada pertanyaan. Oh, ini dari siapa Pak Muklis itu? Dari Denny, ya. Mohon penjelasan ya. perubitan audit penyusunan HPS dilakukan API bersama PPK ataukah POJA? <laughs> Sangat teknis e... ini ya, mungkin Pak Arik saya Ida. minta izin menjawab tuh, Pak Arik tuh. <coughs> ini Pak Muklis ini yang jawabnya harus. Atau Pak Muklis aja ya, Pak Muklis. <chat> terlalu teknis buat saya nih. Karena lebih paham mungkin pekerjaan teman-teman PPK dan POK Jaya. Pak <banner> Muklis aja Pak, Pak Muklis aja. Pak Muklis <mukonzaro> ya. Ma mari, mari. lari. sudah nggak di POK Jaya kan. Mungkin Bapaknya POK Nanti. Pak Ari mau ini diskusi Oke. Pak Iya, silakan, uh, silakan Pak Ari. Sedikit mungkin uh, Bapak dan Ibu ya kaitan dengan tadi pertanyaannya. Uh, mohon koreksi juga Pak Didi ya mungkin penjelasan ya, Iya Silakan itu. Pak. sudah bukan api bersama PPK atau Pokja. Nah, sebetulnya uh, dalam proses ini saya jujur saya belum uh, belum masuk ke audit audit pak, cuman memang mekanismenya sudah selalu mungkin uh, tahu cuman kalau untuk HPS kan itu memang kemenangan dari PPK Pak ya, dari dari PPK eh, uh, Inspektorat cuman sebatas melihat apakah proses pembentukan harga pembentukan di HPS itu sudah sesuai dengan yang akan ditayangkan nantinya gitu. Jadi kita juga tidak melakukan intervensi sebetulnya. Nanti ketika ada selisih efisiensi dari hasil uh, suruh pembentukan harga tersebut dengan hasil dari inspektorat dengan yakin data-data yang ada Ya, monggo. Itu silakan, uh, PPK uh, mau menerima hasil dari kita atau memang mau melanjutkan pekerjaan itu, maka kita tuangkan dalam satu laporan di situ. Tapi alhamdulillah, kalau misalkan PPK-nya uh, nurutlah, manut dengan apa yang kita sampaikan, dengan bukti-bukti data-data yang ada, itu ya, alhamdulillah itu akan terbebas, Bu. Nantinya, itu dikhawatirkan ketika mereka kekeh, dengan penerimaan mereka bahwa itu ada kesalahan. Ini dikhawatirkan di kedepannya uh, bisa ada permasalahan, gitu. Jadi, memang. Memang kalau Pokja dalam hal ini mohon izin mungkin uh, Pak diprediksi tidak ikut dalam proses itu ya cuman dari PPK nanti dengan inspektorat dengan apiknya Terima kasih itu mungkin Pak Arif bisa ditambahkan Terima enggak? Masih, Pak Arif saya rasa silakan Pak. Sepakat Pak. Ini langsung uh, praktisinya Pak, nih Pak memang, ya, Ini ya Pak Pak Arif tadi uh, apa namanya? Memang ada di MCP KPK juga itu kan dilakukan oh. terkait dengan HPS gitu kan. Nah ini review siapa? Iya ya. Review. Ya, review ini siapa nih antara Pak Puja atau Abim nih? Kelihatannya itu gitu. Oh. Kebingungan okay, okay. posisi siapa okay. yang melakukan ini? Hmm. Nah itu kan gitu. Nah hmm. uh, apa? Iya kan. Uh, silakan Pak Ari. Saya menjawab Pak ya. Jadi uh. eh, dalam review HPS itu kalau tidak salah saya melihat di pedoman MCP itu. Jadi hmm. PPK mengajukan HPS ke Pogja, Pak. Nanti Pogja mengajukan surat ke Inspektorat ke Apip untuk dilakukan review, Pak. Gitu. Mm -hmm. Nah, ini berbeda dengan probability audit. Jadi khusus mm -hmm. untuk review re HPS. Kalau saya pikir review HPS itu adalah review ada audit tujuan tertentu, Pak. Jadi fokus kita ke HPS-nya. Ketika HPS tersebut yang diajukan oleh uh, PPK masuk ke UKPBJ, masuk ke Pogja, misalkan. Nah, Pogja meminta bantuan Inspektorat untuk dilakukan review, Pak. Nah, ketika dilakukan review di situ, ternyata ada selisih hasil dari review kita dengan yang dibuat oleh PPK, ya maka kita wajib untuk merekomendasikan bahwa ini ada selisih efisiensi seharusnya nggak seperti ini, karena data-data yang kita punya dari SBU misalkan dari survei dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa HPS ini terlalu tinggi gitu, Pak. Uh, itu yang yang saya uh, apa yang saya ketahui di proses review so. HPS kemarin Pak, terima kasih. Siap. Perlu dicatat ya, Bu Ami ya. Nanti mungkin Pak Ari mau kasih diskusi materi dengan bersama kita gitu, Bu Ami ya. Ah boleh, Jadi, boleh Pak, Pak. Boleh. boleh. Kita agendakan nanti. Masih kan. masih nol Bu Pak. Nol, nol, nol aja, bu, Pak. aja kayak gini, apalagi sepuluh. Bu Ami, Ami. Ini, Ami, waktunya sudah sudah ini sudah dipengenyi waktu ini Bu Ami. <laughs> mau, mau izin Iya iya <laughs> ya, betul. Bila, uh... ngera, Pak. Uh, ya, ya, baik. Uh, ini uh, pas 15.29 di tempat saya. Uh, diskusi kita cukup menarik gitu karena bagaimanapun juga para pelaku pengadaan ini uh, ujung-ujungnya itu uh, audit ya, uh, apa namanya, apa yang dilakukan itu uh, sedapat mungkin akuntabel. Nah, itu bisa dibuktikan daripada saat audit itu auditnya oke okay, gitu ya. Uh, menjadi... Audit ini. Uh, terima kasih untuk hari ini kepada Pak Deddy yang sudah meluangkan waktunya dan mencurahkan uh, ilmunya kepada kita sehingga kita ada menambah wawasan gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Deddy, Sama, kemudian bu. kepada Bapak-Bapak, Ibu-ibu semuanya yang lain termasuk Pak Arik yang sangat apa namanya, antusias uh, dan semangat untuk ikut bergabung di sini meskipun saya Berpikir ini kelas banyak isinya, tapi yang ngobrol cuman kita bertiga. Ini ya, repot juga. Ini ya. <laughs> <laughs> mereka dengerin kamu, <komen. laughs> ya? Saya yakin itu, Pak. Gitu baik. Eh, uh, dengan demikian untuk sesi kali ini, eh, uh, kita tutup kali ya, Pak, atau Pak? Yeah. Uh, Muklis mau ada closing statement atau enggak? Ya, yeah. uh, baik. Eh, uh, makasih, Bu Ami, Makasih, Pak Dodi. Uh, saya mewakili dari Pak Niki Santosa, yang ini memang ada kegiatan di Semarang Menyampaikan terima kasih luar biasa Dan sehat selalu Dan mudah-mudahan ke depannya Pak Deddy juga ada waktu kembali Untuk memberikan yeah. uh, pencerahan yeah. ke kepada Terima kasih Pak Deddy Selamat keadaan. kembali yeah. ke Bu Mungkin closing statement yeah. dari Pak Deddy Oke okay, yeah. baik Eh, hmm. uh, silakan tersebut, Pak Dedi ya, untuk. ya, ya nah, silakan. adalah ya kita mengharapkan audit inter ini akan menjadi lebih baik dan bagi Bapak-bapak ibu, -ibu, ibu yang selaku klien pengawasan, ayo mari sama-sama uh, juga berinteraksi dengan para apip untuk bisa semakin meningkatkan juga kemampuan dari APIP uh, kita gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Dedi. Bisa kita berikan applause yang meriah untuk Pak Dedi. <tuk> Oke, okay. <laughs> terima kasih sekali lagi. Dengan demikian kita sudahi sesi kali ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat dari sesi kali ini. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.